sudah sampai Solo. Ayo, langsung ke kawasan Loji Wetan. Ada nasi liwet dan susu segar yang sudah menanti. Yon cekol liwet, Bu. Wah, mau ini ki, Bu. Kuritan ye. Komplit ngangge napa male. Wah, ini usus basah. Sama tahu. Nah, di sebelah ini ya ada warung susu. Susunya si Jack. Sambil ke sana ya. Yuk. Sun ye. Ini dia susu si Jack. Wah. Pakai lempar-lempar. Iya, Pak. Model itu, model bartenders ya. Wah. Gelasnya berterbangan ke mana-mana nih. Mau pesan ini aja, STMJ. Nah, STMJ itu sudah tua, misi jahil. Nah, ada lagi, sudah tua maunya janda. Susu, telur, madu, jahe, gitu ya. Yuk. Kan ini namanya sekali tepuk dua nyawa. Wah. Pak Tenun, susunya si Jack sama segoliwetnya Bu Sarni. Dan kita di wisata kuliner juga sempat kan menampilkan beberapa nasi liwet. Jadi yang sekarang ini gilirannya Bu Sarni Loji Wetan. Kita tes dulu ya segoliwetnya. Coba segoliwet itu pakai areh. Areh itu kepala santan ini ya. Wah, putih banget ya. Gurih. Nah, ini arehnya itu, di bawahnya itu ada suiran-suiran ayam. Terus ada ini, sayur. Ini namanya sambal goreng ya, sambal goreng dari labu siam. Terus apalagi, yang tadi saya order tadi ya, usus basah. Jadi usus ayam digulung-gulung gitu ya, kayak bola gitu. Terus ini lauknya lagi, wah. Ini telur muda, telur yang masih di dalamnya ayam ya, belum ada kulitnya. Lalu tahu bacem. Wah, kita coba ya. Nasinya tuh kayak apa? Wah. Wah. Wendes. Enak banget. Nah, kuncinya memang pada ini, duduhnya nih, kuahnya. Kuahnya, wah, ini kita dapat satu telur muda ya. Oke, enak banget loh. Nah, ini memang dia nggak begitu pedes ya. Jadi anak-anak kecil juga masih bisa makannya. Biasanya kan ada ya yang sambal gorengnya itu sambal goreng labu siamnya itu pedes banget ya. Jadi anak-anak nggak bisa makan. Ini lumayan sopan pedesnya. Sudah mencicipi ya berbagai macam segoliwet Solo. Ternyata segoliwetnya Bu Sarni ini ya juara juga. Hebat, enak banget, endes. Sekarang kita cobain yang tadi ya, susu telur madu jahe yang dibikin dengan akrobatik ya. Telurnya telur mentah tapi cuma diambil kuningnya aja kan, lalu dimasukkan di dalam susu yang panas mendidih gitu. Kasih madu lalu dikasih jahe gitu, tapi jahenya juga sudah dihaluskan sehingga ini semuanya sudah nggak ada ampas-ampasnya, sudah mulus banget. Wah, panas. Wah, ini bergizi banget ya, bukan hanya bergizi tapi jahenya itu ya itu jamu tolak angin gitu. Jadi kalau kita malam-malam menahan itu supaya jangan kena masuk angin, jangan kena masuk lesus. Wah, anginnya gede kan lesus ya. Mantap. Ini pasangan yang happy ini ya, antara segoliwet dengan susu panas. Pemirsa, tetap sehat, tetap semangat supaya kita bisa tetap jalan-jalan dan makan-makan bersama wisata kuliner. Pokoknya banyak. I feel alive.